Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Gegar Vaganza musim ke-9, minggu ke-4 malam tadi menyaksikan tiada penyingkiran sekaligus membolehkan kesemua 11 bintang-bintang layak mara ke konsert seterusnya minggu hadapan. Jacqueline Victor yang menyampaikan lagu Rise Me Up gemilang menerima markah yang paling tinggi malam tadi, iaitu sebanyak 85%. Kejayaan itu sekaligus meletakkan Jack sebagai pemenang anugerah bintang memukau adabi, membawa pulang wang tunai RM1,000 dan barangan adabi bernilai RM500. Tempat kedua dan ketiga minggu ini disandang oleh Bob Yusof dan VE masing-masing dengan markah 80.20% dan 79.10%. Manakala Pat menduduki tangga terendah hanya berjaya meraih 55.60% dan sebelumnya Tom dengan 58.50%. Berikut senarai penuh markah kesemua bintang yang bertanding untuk minggu yang ke-4. Bertemakan kerohanian, 11 peserta membawakan seleksi lagu Aman di Mata, Damai di Hati sambil diadili juri tetapnya Datuk Ramli MS, Hetty Kios Endang serta Datuk Syafina Selamat. Sherry Al-Hadad berganding bersama Eli Mazlin bagi menggantikan Nabil Ahmad. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.